Petani BSM. Sehat Pagi Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik, Pak, dari Pontianak. Tadi kebetulan Pak Karim sama-sama dari Kalimantan, jadi pertanyaannya dititipin ke saya, kata begitu. Jadi mengurangi, Pak. Iya. Jadi pertanyaannya saya ada dua, Pak. Yang pertama, ini terkait dengan bagaimana pengolahan untuk di lahan gambut. Ya, terus kemudian komoditi komersial apa yang mungkin cocoknya di lahan gambut, karena kita kan tidak mungkin menaklukkan alam ketika itu enggak cocok kita paksakan, menurut saya gitu, Pak. Yang kedua, bagaimana untuk membuat asam amino untuk tanaman, karena saya melihat YouTube-YouTube itu kok rasanya asam amino belum dibahas, Pak. Mungkin itu dulu, Pak, dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Didik. Jadi begini, lahan gambut itu adalah lahan yang penuh dengan pupuk. Sebenarnya bukan pupuk sih, kita nyebutnya sebenarnya fosil. Fosil ini berasal dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan yang sudah lapuk puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya gambut sendiri adalah bahan organik. Tetapi karena dia terendam, rata-rata gambut kan terendam di air, sehingga fermentasinya tidak menjadi sempurna. Suatu proses fermentasi itu akan terjadi ketika butuh tiga unsur. Yang pertama, ada bahan aktif. Bahan aktifnya sudah jelas nih, kayu, ranting, daun. Kalau daun sudah hilang beberapa puluh tahun yang lalu, tinggal kayu-kayunya, tinggal ranting-rantingnya. Dan dia butuh lembab, bukan basah. Kalau dia di dalam basah, terlalu terendam air, fermentasi tidak jalan. Kenapa fermentasi tidak jalan? Karena kekurangan unsur oksigen. Karena yang dibutuhkan dalam proses fermentasi berikutnya adalah udara. Nah, bagaimana ngolah lahan gambut? Kalau tanah ini cenderung basah, bentuk rawa, terendam, berarti kita nomor satu bisa buatkan drainase. Tujuannya adalah ketika air itu berkurang, maka ada terjadi rongga. Nah, ketika ini kita tanami langsung, tanaman pasti berwarna kuning. Kenapa kok terjadi warna kuning? Proses fermentasi akan berjalan. Sehingga apa? Tanahnya tidak subur. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk lahan gambut? Ini sedikit saya kasih cerita. Pada suatu hari ketika saya di Jerman, Bapak Ibu, saya ketemu satu profesor yang kalau farmakultur ya, mereka juga kembangkan ini. Jadi ke bawah dikasih kayu, atas dikasih daun, atasnya lagi dikasih tanah. Dan ini ditanami sesuatu dan pasti bagus. Kenapa kok pasti bagus? Udara dari bawah dapat, udara dari atas dapat. Sehingga tanaman akan berkembang dengan luar biasa cepatnya. Kayu sendiri pelapukannya agak lama, sehingga unsur K dia akan sangat potensial. Jadi ini adalah konsep untuk daerah-daerah yang hutan. Nah, kalau sudah terlanjur gambutnya gimana, Pak, supaya gambut ini bisa diolah? Berarti kita butuh percepatan penguraian lahan gambut tadi. Yang pertama yang disemprot adalah pembenah tanah. Bakterinya dari mana? Ambilkan dari gambut itu sebagian, kalau boleh agak ditumbuk, kemudian dicampurkan di pembenah tanah. Tadi siang kita sudah belajar membuat pembenah tanah. Komposisinya adalah 20 kilo tanah bagus, tanah humus yang bagus dari bawah pohon bambu. 10 kilo adalah tanah lokal. 10 kilo ini kita ambilkan dari lahan gambut yang ada. Tujuannya apa? Bakteri 10 kilo ini akan menjadi bakteri lokal yang akan kita infeksi, yang akan kita jadikan sebagai alat transportasi untuk mempercepat proses penguraian lahan gambut tersebut. Terus yang ketiga yang harus dilakukan adalah pemberian makanan. Pemberian makanannya dari mana? Kalau memang ini betul-betul murni lahan gambut yang belum digarap, minta tolong bisa pakai air cucian beras disiramkan.
Nah, ketika ini terjadi 2 minggu, maka tanah ini sudah menjadi pupuk, tapi belum semuanya. Karena sebanyak berapa udara yang bisa masuk, sebesar itu juga yang akan terurai dalam waktu 2 minggu ini. Jadi mungkin sekitar 10 cm, karena cuma 10 cm ini bisa kita gunakan tanaman-tanaman semusim yang usia di bawah 30 hari. Apapun bisa. Terus yang kedua, seandainya saya mau tanam untuk tanah yang luas, Pak, untuk seandainya untuk sawit, untuk karet, untuk pohon-pohon buah yang akarnya butuh kedalaman tertentu. Berarti gali dulu lubangnya paling enggak itu 1 meter kali 1 meter. Kemudian yang kedua, ketika tanah yang di atas, siapkan dulu, difermentasi dulu, supaya dia menjadi yang bagus. Ketika kita akan kembalikan lagi ke dalam, sebelum dikembalikan, akar kan butuh waktu kurang lebih sekitar 6 bulan baru dia menyebar dari 1 meter tadi. Saya minta tolong sebelum disebar itu disiram dengan pembenah tanah juga yang lahan lokalnya, supaya dia terjadi proses fermentasi dan masak ketika akar ini berkembang. Kenapa tanaman-tanaman sawit pada masa-masa tertentu dia akan menjadi rusak? Tanaman karet akan menjadi rusak di level tertentu karena akar sudah menyentuh di tempat yang belum terfermentasi. Sehingga apa? Dia tahu-tahu mati. Bagaimana penyelamatannya? Tidak ada cara lain. Kita harus segera membuat drainase. Karena itu di sawit, Bapak Ibu, saya memberikan saran. Kita buat 4 pematang. Seandainya ini pokok nih, pokok sawit. Kita buat jalur-jalur untuk memangkas. Tujuannya apa? Terjadi proses drainasi. Air lancar, udara masuk. Kemudian disemprot dengan pembenah tanah setiap 6 bulan sekali. Sehingga apa? Lahan di bawah pokok ini dia akan terurai menjadi pupuk. Itu konsepnya, Pak. Jadi lahannya kalau paling cocok apa? Sesuai dengan kemampuan. Seandainya kita buat pokok berarti luasnya 1 meter. Bebas tanamannya apa saja. Seperti itu. Yang kedua, mengenai asam amino. Asam amino itu apa sih, Bapak Ibu? Asam amino adalah satu protein lengkap yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia ini, saya membuat konsep pupuk ini, Bapak Ibu, sebenarnya dari konsep manusia. Manusia kalau sudah mati, terus dia dikeringkan, kemudian dibakar sampai habis, unsur apa yang tertinggal? Sebenarnya cuma unsur ya magnesium, kalium, fosfat, sama dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena apa? Karena manusia diciptakan dari tanah, itu hukumnya. Nah, karena itu, kalau kita membuat asam amino, berarti apa yang dibutuhkan? Asam amino itu bisa untuk ternak bisa, untuk tanaman bisa, untuk ikan juga bisa. Asam amino karena dia berupa protein, berarti kita butuh protein yang paling lengkap. Kalau saya secara pribadi, seringkali kita di dalam YouTube, saya nganjurkan asam amino itu dibuat dari limbah ikan. Ini saya perjelam lagi. Kalau pengen buat asam amino yang terbaik, limbah ikan apa yang harus kita buat? Limbah ikan yang deep sea. Jadi dia dari air dalam, laut dalam. Kenapa kok dari laut dalam? Laut di bawah 100 meter. Kalau boleh sampai 200 meter atau sampai 1 kilo di bawah tanah. Semakin dalam, semakin baik. Tujuannya apa? Jadi saya kasih contoh. Pernah tahu ikan tuna? Kalau besar tuna, kalau kecil pindang lah di sini ya. Dia itu makannya kan dari lumut-lumut di bawah, di dalam laut. Yang dimakan adalah mineral, vitamin, asam amino. Semakin ke dalam, semakin lengkap. Karena tahu kenapa kok semakin ke dalam, semakin lengkap. Coba bayangkan, kenapa laut berasa asin? Karena mineral, gitu ya. Saya dulu, Bapak Ibu, mikirkan kenapa laut bisa berasa asin. Itu bertahun-tahun. Hingga suatu hari, saya pernah membuat satu penelitian. Dari hanya buah-buahan saja. Ketika saya fermentasi dengan cara tertentu, tahu-tahu rasanya berubah jadi asin, Bapak Ibu. Saya kaget minta ampun. Buah itu tidak ada yang asin, betul atau tidak? Buah itu asam, manis, betul kan? Sepet gitu kan? Tapi ketika ada beberapa produk yang saya buat, itu bahannya cuma air kelapa sama buah-buahan. Saya fermentasi dalam waktu tidak lama, waktu itu sekitar 6 bulan saja,
Tahu-tahu rasanya jadi asin. Saya itu heran, Bapak Ibu. Dari situ saya ketemu, ternyata kenapa air laut dari asin? Kan hujan nih, penguapan kan konsepnya kan? Penguapan, kemudian mendung, turun hujan. Hujannya di gunung dan di laut. Tapi paling banyak hujan di gunung. Dari gunung turun ke laut. Dan semakin lama, apa limbah-limbah dari atas tadi itu kan turun ke bawah. Betul kan? Ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Dan semakin ke dalam, dia menjadi terfermentasi dengan caranya alam. Dunia yang berbeda. Dan itu membuat semakin asin di dalam. Nah, dari sanalah saya menyadari air laut ternyata kumpulan dari mineral tadi, yang kedua dari zat-zat yang aktif yang ada dari dalam tanah, turun ke bumi, masuk ke laut. Dan ketika itu dimakan oleh ikan, bukan dimakan oleh ikan, dimakan oleh tumbuhan, dan tumbuhannya dimakan oleh ikan, ikan-ikan inilah yang banyak mengandung omega. Omega 3, omega 7, omega 9, itu dari sana. Banyak orang berkata ikan hiu ya, minyak ikan hiu, pernah dengar? Bilang orang minyak ikan hiu mengandung omega, betul? Ternyata setelah diteliti betul, ternyata minyaknya tidak mengandung omega. Yang mengandung omega itu ususnya. Kenapa kok ususnya yang mengandung omega? Karena ikan ini makan rumput di dalam laut. Dan rumput inilah yang mengandung omega. Dari sanalah saya merubah. Saya tidak gunakan ikannya, tapi yang saya gunakan adalah jeroan ikan. Paham di sini? Paham tidak kira-kira? Jadi buat asam amino yang dibutuhkan terbagus adalah alga yang ada di dalam laut. Dimakan oleh ikan, jeroannya kan dibuang. Lah sisa-sisa pencernaan tadi itulah sumber asam amino terbaik. Sudah jelas Pak? Buatnya gampang, 1 banding 10 banding 1. 1 kilo jeroan ditambah 10 liter air ditambah 1 kilo gula. Kalau seandainya tidak mau pakai gula, berarti 1 banding 10 tapi airnya air kelapa. Prosesnya dengan cara tertutup. Kalau ini tidak boleh terbuka. Kalau proses membuat asam amino terbuka, yang terjadi adalah kontaminasi. Jadi dia harus close. Nah, supaya udaranya aman bisa dikasih selang, bisa 1 hari 4 kali, 5 kali dibuka, ditutup. Seperti itu. Jelas kira-kira? Okay. Terima kasih. Fungsinya asam amino apa? Begini. Asam amino adalah kebutuhan yang langsung diserap oleh tanaman. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya yang dari kencing sapi lebih mahal dari sapinya? Saya ketika membuat POC, POC itu level terendahnya pupuk, saya jual 2.500 sampai 5.000 tidak laku. POC itu dosisnya adalah 1/4 untuk 1 liter, 1/4 liter untuk 1 liter. Kemudian saya naikkan lagi menjadi pupuk lebih bagus, 1 liter untuk 10 liter. Kemudian saya tingkatkan lagi 0.5 liter untuk 15 liter. Tetapi ketika itu mentok, tidak laku juga, saya rubah konsepnya. Kencing sapi yang sudah saya jadikan POC, saya tambah dengan nutrisi dari jeroan ikan tadi. Saya rubah, saya proses ulang dengan konsep tertutup dalam drum, dalam tandon. Saya biarkan 1 tahun sampai jadi mati. Akhirnya keluarlah produk. Ketika keluar produk, sekarang sudah berbeda. Sama teman-teman dijual 100.000 1 liter kencing sapinya, tapi sudah ada jeroan ikannya. Nah, ketika sudah 1 liter ini beda harga, dijual 100.000 menurut Bapak Ibu mahal atau murah? Nah, murahnya di mana? Kan dari 10.000, 10.000 mahal atau murah? Murah. Tapi saya jual 100.000, mahal atau murah? Murah. Harusnya mahal. Tetapi ada tetapinya. Kalau kita gunakan cuma 1 liter untuk 10 liter, seandainya dengan harga cuma 10.000.
Berarti satu tangki anggap aja habisnya 10.000, betul kan? Tetapi ketika saya rubah ini menjadi nutrisi, dosisnya adalah 1 dibanding 1.000. Jadi dosisnya 1 liter hanya butuh 1 mili. Sehingga apa? Untuk membuat yang harganya 100.000 tadi, berarti 1 milinya kan harganya cuma 100 rupiah. Satu tangki yang harusnya 10.000 bisa cuma 1.500. Jadinya murah. Apa bedanya? Kalau nutrisi dia akan langsung diserap oleh tanaman. Nah, petani Bapak Ibu minta maaf, belum tentu petani juga mau kalau Bapak Ibu buat yang level tinggi. Kenapa kok begitu? Disuruh dosis 1 mili, pernah enggak petani nurut dosis 1 mili per liter? Enggak mau. Enggak terima, kurang banyak, betul enggak? Lah karena kurang banyak ya kita buatkan yang sebenarnya lebih mahal jatuhnya. Paham maksudnya? Tapi dia langsung diserap oleh tanaman. Kalau sudah bisa level nutrisi, dosisnya 1 mili per liter air. Begitu ya.